Pak Bahlil yang digadang jadi ketua umum Golkar sekarang? Ya bagus-bagus saja, itu kan haknya Munas. Ya. Munas berarti masih Desember ya? Kan Munas sudah diumumkan tanggal 20 ya. Alasan dipercepat kenapa Pak Munas ya Pak? Tanya aja. Anu, Munas. Ini kandidat terkuat Pak Bahlil ya Pak? Tahu tadi. Rasa-rasanya dengan tokoh penyelenggara sampai hari ini yang muncul rasa-rasanya. Mungkin gambaran ini aja Bang, proses transisi kepemimpinan Golkar nih. Kemarin di pilkada kan jadi empat, jadi ada 4 apa APLT sampai tanggal 20 Desember. Nanti kalau definitif ya semua pendaftaran tanda-tangannya ketua umum. Pokoknya katanya nama mengerucut itu Pak Bahlil gitu. Pak Bamsud sendiri akan maju. Pak. Gimana Pak? Akan maju? Nanti kita lagi berproses ya. Kita akan ada pembicaraan karena kita ingin semua berjalan smooth. Nanti saya akan mengadakan pembicaraan dengan Pak Agus Gumiwang, Pak Bahlil ya. Karena dari awal kita sepakat bertiga ini sama-sama maju dan nanti kita akan bicarakan